Reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, salam sejahtera. Jadi hari ini saudara, saya baru nak memuji Datuk Seri Anwar kita, Perdana Menteri yang amat kita sayangi. Dan apabila saya membaca di dalam berita yang mengatakan bahawa Anwar Ibrahim berjaya untuk menarik pelabur di kalangan ahli perniagaan di Indonesia untuk datang ke Malaysia, di mana beliau mengatakan, dilaporkan di dalam akhbar Malaysia, mengatakan peniaga-peniaga di Indonesia ni begitu yakin dengan kerajaan perpaduan yang ditubuh oleh Anwar Ibrahim. So apa yang saya buat saudara, saya pun rasa nak pujilah kepada Anwar ni. Jadi saya pun nak berterima kasih jugalah kepada Perdana Menteri Indonesia. Jadi apa yang saya buat, saya pergilah apa dekat dalam FB page apa nama ni, Presiden Indonesia. Saya nak tag lah kan, terima kasih kerana melabur di negara kita dan sebagainya. Jadi bila saya pergi kat situ, apa yang saya nampak tu, saya membaca satu benda yang saya rasa macam, apa benda ni? Kan? Dekat Malaysia tulis ni, tapi kat Indonesia tulis sebegini. Kan? Saya pun rasa macam, something wrong somewhere lah saya rasa. Kan? So, apa yang saya lihat tuan-tuan, di dalam FB, apa nama ni, Presiden Indonesia, dia mengatakan sebaliknya. Dia kata terima kasih kepada Bapa Anwar kan, kerana membawa 11 syarikat swasta, bawa LOI ni, Letter of Intent, untuk melabur ke dalam negara Indonesia. Kan? Itu yang saya rasa macam, damn. Kan? Sebab apa? Belum ada lagi Perdana Menteri di dunia yang bawa pelabur, pergi melabur kat negara lain. Syarikat swasta, bukan JLC, swasta pun kan. Jadi dia akan fokus untuk buat pelaburan di negara dia. Jadi sekiranya syarikat JLC pi buka di Indonesia ke, ataupun kerajaan buat pelaburan di sana, dia akan bawa keuntungan kepada Malaysia. Tapi kalau syarikat swasta, dia dah main labur kat negara kita, kita bawa dia pergi pindah ke Indonesia, esok dia tutup syarikat dia di Malaysia, maka kita akan jadi rugi. Jadi orang kata apa, saya tengok dalam video yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita di sebelah Pakatan Harapan, oh memanglah tengok orang semua dengar apa kita punya Perdana Menteri pucat semua. Begitu begini dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia bawa pelabur masuk kat dalam negara Indonesia. So bila dia bercakap tu seolah-olah dia mewakili negara Indonesia, kan? Dan mana rakyat Indonesia ni rasa terpesona. Kan, kata, ini Presiden Malaysia yang menjaga ekonomi dan juga kestabilan dan keharmonian rakyat Indonesia. Jadi dia pun jadi macam terpesona. Jadi saya jadi macam, apalah yang Perdana Menteri kita buat. Jadi kerajaan hari ini memang kerajaan yang satu manipulasi rakyat, yang kedua badut. Kan, sebab memang hari-hari dia akan memberi rakyat ni akan rasa macam, happy lah. Baca berita ni rasa happy tengok mereka. Okey, tuan-tuan, wallahu a'lam.